Halo sobat investasi semuanya, kali ini kita akan melihat konvensi Indonesia Rupiah, yang mana kali ini kita akan membahas tentang tabel kurs internasionalnya. Yang pertama yaitu mata uang Indonesia ke Amerika Serikat, ke ARS atau mata uang Argentina Peso. Itu rate-nya adalah 10501, 1 IDR itu dengan hasil 0,009523. Yang kedua yaitu dari mata uang Indonesia ke mata uang Australia dengan rate-nya yaitu 10.085,94. Selanjutnya ada mata uang Indonesia ke Bahrain Dinar dengan harga 39.823,27. Selanjutnya ada IDR dari Indonesia ke BWP yaitu mata uang Botswana pula dengan rate-nya yaitu 1159,36. Selanjutnya dari Indonesia ke BND yaitu Brunei Dollar dengan rate-nya 10.647,46. Selanjutnya dari Indonesia ke BGN atau Bulgarian Leaf dengan rate-nya 7.635,71. Selanjutnya dari Indonesia ke CAD yaitu mata uang Canadian Dollar dengan rate-nya 11.367,50. Selanjutnya dari Indonesia ke mata uang CLP yaitu Chilean Peso dengan rate-nya yaitu 16,32. Dari Indonesia ke CNY yaitu Chinese Yuan Renminbi dengan harga 2.162,27. Selanjutnya yaitu mata uang Indonesia ke CUP yaitu Colombian Peso dengan rate-nya 3,39. Selanjutnya dari mata uang Indonesia ke HRK yaitu mata uang Croatian Kuna dengan harganya 2000 atau rate-nya 2005,68. Selanjutnya mata uang Indonesia ke CSK atau ke mata uang CES Koruna dengan rate-nya 608,34. Selanjutnya ada Indonesia ke DKK yaitu Danish Crown dengan rate-nya 2008,15. Nah, ini adalah mata-mata uang dari berbagai negara yang ada di dunia, dari Indonesia ke masing-masing negara yang ada di dunia. Kalian bisa lihat dan kalian bisa saksikan banyak sekali. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, para fans semuanya, sahabat investasi, sampai jumpa.